Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan hajat-hajat dan cita-cita kita, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, serta diberikan keselamatan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Berarti sekarang kedatangan anak-anak SMA kelas 3, SMP kelas 3. Rapi, jangan lupa kalau datang harus pakai peci, pakaian rapi, jangan pakai kaos-kaos aja. Kalau kita ketemu presiden, coba pakai kaos-kaos begitu, bisa enggak? Enggak bisa tuh pasti tuh. Pasti ada pas pampresnya tuh nanti yang kepret. Sebab itu kalau kita sholat, usahakan pakai pakaian yang rapi. Pakai peci, pakai baju yang rapi. Kita berhadapan dengan siapa? Harus tahu diri kita. Berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berangkat pergi ke tempat ibadah-ibadahnya, mereka pakai mobil, pakai sepatu yang rapi, pakai pakaian yang rapi, pakai peci, pakai baju yang rapi. Kenapa orang Islam enggak bisa berpakaian yang rapi? Tuhannya cuma satu doang, Allah. Bukan banyak Tuhannya. Tapi kenapa enggak tahu tata tertib? Enggak tahu akhlak? Berpakaiannya rapi. Coba kalian kalau ketemu orang kaya, ketemu orang-orang hebat, pakaiannya celengean begitu, orang gak akan respect, gak akan respon. Tidak ada akhlak bagi orang yang tidak punya akhlak. Ngerti gak? Kalau bilang, kalau ada yang bilang sombong kepada orang sombong itu sedekah, enggak, dua-duanya masuk neraka jahanam. Yang sombong juga memberikan sombong, yang memberikan sombong sedekah juga masuk neraka jahanam. Karena dalam Al-Quranul Karim tidak ada tempat, tidak boleh orang sombong masuk ke surga. Mau sombong kepada orang sombong kek, mau sombong kepada orang yang sombong kek, itu sedekah kata siapa? Itu kan perkataan ulama, perkataan ustaz. Gak boleh diikuti. Yang harus diikuti Al-Quran, tidak boleh sombong. Mau sekecil apapun, setitik debu sombong, gak masuk surga. Orang-orang kafir itu karena dia sombong, makanya dia jadi kafir itu. Kafir itu kan artinya tertutup, tidak mau mempelajari ilmu agama Islam. Tidak mau mempelajari Islam. Sebab itu dikasih kafir, kafar, artinya tertutup. Sebab itu kita jangan jadi orang yang sombong. Kalau kita mau dihormati orang, harus pandai menghormati orang. Tidak ada alasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Kalau kita berlaku jahat dengan orang sewaktu-waktu, mungkin bukan orang itu yang membalas kejahatan kepada kita. Nanti akan ada balasan yang lain berbentuk wujud atau benda-benda yang lain. Sebab itu dalam Al-Quran manusia diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Allah itu cuma ingin manusia itu menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik itu mulia, selamat dia hidupnya. Dia mati pun orang tahu ini orang baik. Dia hidup pun orang tahu ini orang baik. Tapi kalau orang jahat, mati pun orang tahu, oh bajingan, tengik, penipu. Ini orang tukang mabok, tahu. Orang tahu semua. Sebab itu Allah itu cuma mau menginginkan manusia itu jadi yang baik. Baik itu untuk diri kita. Enggak minta supaya kamu jadi orang hebat. Jadi presiden. Enggak. Jadi orang yang baik sama ibu bapak kamu baik. Sama saudara-saudari kamu baik. Sesama muslim dan muslimat. Saudara. Satu darah, bayangin. Itu keluarga kamu juga. Mana ajaran agama seperti itu? Supaya apa jadi baik? Hidupnya tenang, damai, bahagia, senang. Hidup senang, mati pun senang. Coba jadi orang jahat. Enak gak hidupnya? Sebab itu kita harus punya rasa belas kasih. Jangan ngambil sendal orang dari yang kecil. Jangan gosok. Jangan ngambil barang orang walaupun kecil. Supaya apa? Supaya terbiasa berusaha sendiri. Kalau tidak ada, gak ada duit, berusaha sendiri. Lebih enak mencari uang dengan hasil keringat sendiri. Usaha sendiri, capek sendiri. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Capek. Berusaha.
Iya kan? Supaya jadi orang baik. Allah gak minta kamu jadi presiden, pahala kamu banyak. Jadi orang hebat kamu, jadi presiden, jadi bupati, gubernur, enggak. Kalau itu semua buat angkat derajat keluarga kamu. Jadi orang kaya, itu mengangkat derajat keluarga kita, oh, disegani orang. Kalau punya banyak uang diseganin, takut orang itu. Kalau gak ada uang, orang remehin. Iya. Kalau bodoh, ditipu orang. Kalau orang sekolah, orang pintar, gak ditipu, gak dikerjain orang, gak diakal-akalin orang. Itu semua buat siapa sih? Buat Tuhan apa buat kita? Hah? Buat Tuhan apa buat kita? Buat siapa? Buat sampean, itu aja mesti bingung. Tuhan gak butuh apa-apa. Surga buat siapa? Buat siapa? Surga buat Tuhan apa buat kamu? Buat siapa? Buat manusia. Tuhan gak butuh surga. Buat manusia. Memang Tuhan butuh surga. Yang namanya Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Yang membutuhkan sesuatu itu hanya makhluk, manusia. Manusia mesti menikah, punya istri, supaya ada yang bantu hidupnya. Manusia harus punya uang, harus butuh uang. Kalau gak butuh uang, mau ngasih makan orang apa? Mau kasih sedekah apa? Mau bikin rumah bagaimana? Manusia butuh pendidikan sekolah buat dirinya. Makanya kalau ada manusia sih gak butuh apa-apa, itu manusia iblis. Berwujud manusia. Gak butuh apa-apa. Ya gak usah pakai pembantu. Ya uangnya semua sedekahin dong. Orang miskin kalau gak butuh apa-apa. Mobilnya, sendalnya, celananya, pelorotin semua. Katanya gak butuh apa-apa. Ini hanya orang sombong saja yang bilang gak butuh apa-apa itu. Semua manusia butuh sesuatu. Yang tidak membutuhkan sesuatu hanya Tuhan, Allah. Maka dari itu diturunkan Nabi Muhammad. Supaya apa? Manusia itu punya akhlak. Karena manusia itu bersifat seperti binatang. Makanya sama Nabi SAW tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh memukul, menganiaya sesama muslim, sesama saudaranya, sama manusia. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Itu cuma Nabi Muhammad yang suruh. Menghargai orang miskin, cintai orang miskin, kasihani orang miskin, anak yatim. Itu ajaran siapa? Ada gak ajaran lain untuk mengajar cinta sama anak yatim? Yatim itu bahasa Arab. Makanya sayangi orang miskin. Siapa yang sayang sama orang miskin? Sama saya nanti sama-sama di surga. Itu cuma Nabi Muhammad. Agama lain jangan dekat sama orang miskin. Itu bikin orang jadi tolol, jadi bodoh. Karena miskin itu menularkan penyakit. Jangan dekat sama gembel. Nyawa gembel tidak berarti. Itu agama-agama lain. Makanya beruntung kita orang Islam. Sayangi anak yatim. Kaum duafa, orang miskin. Mana ajaran Islam untuk yang lain-lain yang serem-serem? Suruh sunat. Itu kan orang Islam. Ya kan? Mana agama lain suruh sunat? Harus hormat, santun sama bapak ibu. Cium tangannya. Ya, gak boleh durhaka. Durhaka itu bahasa apa? Al-Quran, bahasa Islam. Bahasa Arab. Agama lain, gak ada hormat orang tua, gak ada. Iya. Kalau ketemu sama bapaknya, say hello, how are you today? How do you do? Welcome. Kalau Islam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat. Kemuliaan dari Allah. Selamat buat kita. Ya? Jadi harus pakaian rapi. Tuhan sudah kasih kita apa warisan.
apa warisan orang Islam? Orang Islam dikasih warisan apa warisannya? Surga. Dikasih surga. Terus kita di dunia sholat tidak sopan sama Tuhan. Apa yang kita kasih sama Tuhan? Gak ada. Sholat itu antara janji. Ketika diciptakan roh, janji sembahnya Tuhan Allah. Itu janji. Sholat itu janji. Ya. Terus Habibullah ada? Habibullah? Ada? Di belakang. Jadi Habibullah banyak menyampaikan pengabdian-pengabdian ini, banyak yang gak tahu aturan. Kalau waktunya sekolah, waktunya orang taklim, duduk. Kan waktu aktivitas nanti jam 10, jam 11. Duduk taklim sama abang gak mau duduk taklim sama abang. Apalagi sebentar lagi mau selesai sekolah dari Nurul Iman. Jangan sok pintar lah. Kita itu belum ada apa-apanya sama Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahu enggak orang-orang yang kalian sering-sering ziarah-ziarahin? Orang-orang keramat-keramat itu. Keramatnya apa sih? Kehebatannya apa sih? Itu untuk dirinya sendiri. Bisa bercahaya mukanya. Itu buat mukanya dia. Bisa bikin masak nasi enggak usah pakai api. Cukup pakai tangannya. Keramatnya dia. Tapi Habib Segap lihat keramatnya apa? Hah? Sampai sekarang kamu masih bisa belajar di sini, bisa mondok gratis di sini. Jadi harus tahu sopan santun gitu, tahu adab kalian, ilmunya masih kecil, kita ilmu kita itu masih kecil. Kalau yang SD, SMP, SMA bisa taat, kenapa yang besar-besar ini nggak tahu taat? Ya, dengar taklim ya. Ingat kita itu belum ada apa-apanya. Uang kita berapa, ilmu kita berapa. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Ngerti? Ngerti enggak? Bangun tidur tuh. Jadi saya tuh lebih sayang, jujur ya, saya lebih sayang anak-anak SMP, SMA, SD. Ini kecil-kecil soleh. Rapi. Mana besar-besar ini. Bener. Jadi jangan, ngerti? Jangan merasa pintar, gak taklim. Pakaian kaos, duduk berdiri-berdiri di kelas-kelas, orang belajar, kitanya selengean-selengean. Buat apa sekolah pintar-pintar tinggi-tinggi, kalau jadinya bajingan, jadinya preman, ya, sama yang kecil, menindas yang kecil, menganiaya orang yang lemah. Ngerti? Oh, gak mau belajar gitu. Dengar Jami juga, siapapun mahasiswa pengabdian akhir ya, harus lihat yang kecil tuh, SMP SMA tuh, alim-alim soleh. Dengar. Jadi gak ada lagi nanti saya keliling-keliling pondok. Ya. Ustadz-ustadz juga gak ada peduli juga. Gak ada lagi nanti kaos-kaos itu ya. Malu. Di luar. Sudah sekolah bayar mahal. Ikut peraturan. Di sini. Seenak-enak jidat kita gak mau pakaian rapi. Gak mau ikut sekolah, taklim sama abah-abah walaupun sudah meninggal, duduk di dalam masjid.
dengar ceramahnya, biar dapat ilmu. Coba kamu maju sini, ceramah, ngajar. Nggak bisa pasti. Ya, ingat jangan sombong-sombongan, ngerti? Gak ada yang boleh sombong, yang boleh sombong hanya siapa? Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalu sunnah, ba'diyat al-jumlah.